Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar? Kembali lagi dengan saya Saiful Habib di sini di pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal while loop yang basic seperti ini. Jadi di sini kita membuat tiga buah program. Yang pertama adalah program berpikir. Astagfirullah seperti ini 11 kali. Yang kedua adalah program hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah program uh, terjebak di rumah penyihir. Di sini hanya bisa keluar jika kita ingin, uh, jika kita memasukkan uh, password seperti itu. Nah, oke okay, kita mulai dari yang pertama seperti ini. Ya, untuk soal yang pertama. Hmm, mohon maaf. Ntar. Untuk soal yang pertama cukup sederhana seperti ini. Kita menggunakan while langsung saja. Jangan lupa kalau while itu harus kita berikan counter. Seperti yang saya katakan kemarin, while itu apa harus ada counternya. Counternya bisa nol, bisa satu. Kalau saya lebih suka menggunakan yang satu karena lebih mudah dipahami. While uh, while Uts, mohon maaf while well, seperti ini i lebih kecil atau sama dengan 11. Oke diperhatikan di sini ya kalau kita counternya counter awalnya sama dengan satu, di sini harus kita berikan sama dengan lebih kecil atau sama dengan 11. Tapi kalau kita counternya 0 maka di sini kita tidak kita tidak perlu menggunakan sama dengan seperti ini ya bisa dipahami ya kalau saya lebih suka menggunakan sama dengan jadi inya counter awalnya variabel i itu sama dengan satu. Kemudian tinggal kita print. Astagfirullah. Seperti ini jadi. Hanya cukup tiga baris saja. Oke, tiga baris saja. Ntar saya setting seperti ini. Ya oke ntar teknik Oke okay, kita jalankan di sini uh, Python 3 pembahasan satu Oke okay, ada yang salah kenapa uh, ini jadi banyak karena di sini belum saya buat Inkremennya gimana? I plus sama dengan 1. Seperti ini. Cukup seperti ini. Kita jalankan. Astagfirullah. 11 kali. Oke. Kita harus punya berpikir ya. Jadi tidak hanya 11 kali Tapi perbanyaklah berpikir seperti itu. Ya. Di sini yang saya contohkan adalah 11 kali. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Cukup tiga buah baris saja. Well, I sama dengan satu well uh, i sama dengan satu well i kurang dari atau sama dengan 11 maka print astagfirullah dan jangan lupa kita tambahkan incrementnya oke okay. itu soal yang pertama soal yang kedua itu adalah kita menggunakan hitung mundur um, ulang tahun ya seperti itu. Nah kalau hitung mundur kita save bahasan 2 oke oke untuk soal yang kedua di sini counternya kita buat besar 10 seperti ini while i lebih lebih besar daripada nol ya karena nolnya enggak apa namanya biar enggak biar tidak ikut terprint maka kita buat lebih besar daripada nol kita print i seperti ini kemudian di sini incrementnya uh, kita buat negatif i minus sama dengan satu seperti ini Kemudian di saat terakhir, kita lihat di sini, di sini wellnya yang akan diputar terus selama well ber, uh, selama masuk well, disinilah yang akan dikerjakan. Tetapi supaya kita nggak bisa keluar dari well, indentasinya harus kita majukan. Nah, yang terakhir setelah wellnya selesai kita buat selamat ulang tahun Pak seperti ini. Seperti ini Ya bisa ya Cukup dibuat seperti ini Hanya 5 baris saja Oke kita coba Pembahasan 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Selamat ulang tahun Seperti ini Bisa dipahami ya Oke Cukup 5 baris saja Ini masih sederhana ya Supaya tidak uh, sebab mudah dikerjakan, kemudian soal yang ketiga, soal yang ketiga seperti apa sih? Di sini, Anda terjebak di rumah penyihir, masukkan password jika ingin keluar. Oke, okay. untuk soal yang ketiga, agak panjang memang, tetapi tidak terlalu panjang, dan logiknya masih sederhana. Seperti ini, um, kita print. print ini harus kita manual ya seperti ini jadi mana tadi oh, ya Oke, kita paskan ya kita kan manual edge seperti ini kemudian di sini tinggal kita kopas yang terakhir ya oke okay. oke okay, seperti ini kita buat di sini apa namanya variable counternya pas with password seperti ini sama dengan kita kosongi dulu kemudian habis itu while password tidak sama tidak sama dengan misal passwordnya tadi apa tadi sim salah bim seperti ini kemudian kita um, tulis masukkan password Oh ya mohon maaf di sini password di sini kita inputkan dulu silahkan seperti ini oke kemudian di sini tinggal kita copy seperti ini kan kan tadi sebelum masuk white itu harus pakai password dulu ya oke seperti ini Jangan lupa di sebelum tampilkan password, kita kasih keterangan, maaf password salah, seperti ini. Oke, kita coba, seperti ini, pembahasan 3, enter, silakan masukkan password, yee sim salabim oke selesai oh ya kurang satu lagi ya di sini ya jika passwordnya benar kita masuk kita apa print print apa tadi print selamat anda berhasil keluar Seperti ini. Oke, okay, ini uh, kalau sudah jadi, saya masih kurang tadi ya. Selamat Anda berhasil keluar seperti ini. Sudah bisa ya seperti ini ya. Oke. Okay. Mungkin ada yang pakai if di dalam sini, nggak apa-apa, tetapi kalau saya lebih suka yang sederhana, yaitu cukup seperti ini saja. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah pembahasan soal untuk uh, while loop yang pertama. Nah, di sini akan saya berikan soal satu lagi sebelum nanti minggu depan insya Allah kita akan ada ulangan harian. Jadi silahkan disiap-siap, uh, silahkan bersiap-siap. Tapi sebelum ulangan harian, kita akan masuk ke apa namanya? Saya berikan sebuah soal lagi. Pengembangan dari soal well yang pertama. Oke, okay. hmm. okay, seperti ini. Di sini sudah saya berikan tiga buah soal. Ya, tiga buah soal ya seperti ini. Soal yang pertama. Ini sama seperti soal pertama di apa pemrograman yang dasar tetapi di sini kita uh, tuliskan kita berikan jum kita jumlahnya jumlahnya kita buat variabel. Jadi mau istighfar berapa kali? Misal satu kali. Astagfirullah seperti ini. Kalau misalnya kita ingin istighfar 11 kali, maka akan jadi astagfirullah 11 kali seperti ini. Kalau ingin 33 kali, maka akan jadi seperti ini jadi paham ya cukup mengubah soal yang pertama silahkan diubah sesuai dengan kebutuhan cari apa yang harus diubah silahkan kalian cari tahu sendiri kemudian yang kedua soal yang kedua seperti ini tugasnya so programnya untuk menampilkan dua pangkat N eh uh, uh, sampai jumlah ya maksimal. Misalnya jumlah maksimalnya adalah 100. Maka akan tampil 1 2 4 8 16 32 64. 1 itu adalah 2 pangkat 0. Ini ya. 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 4 pangkat, uh, 2 pangkat 2, 8 itu, itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4, 32 itu 2 pangkat 5, 64 itu 2 pangkat 6. Seperti itu bisa dipahami ya di sini di sini variabelnya di sini kalau, 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 kalau kemarin soal nomor 2 yang kemarin itu menurun tetapi soal yang yang sekarang itu kelipatan 2 bisa dipahami ya Silakan berdasarkan uh, soal yang kemarin uh, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan seperti ini misal di sini, Amat uh, jumlah maksimalnya adalah 2100 Maka akan jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, 1, 0, dua dan 2, 0, empat Seperti itu Bisa dipahami ya Lanjut ke soal nomor 3 Pada soal nomor 3 ini Kita menggunakan uh, Mengubah volume uh, apa Membuat program untuk mengisi bak mandi dengan ember Bak itu besar, ember itu kecil. Nah di sini kita masukkan volume bak, misalnya, volumenya adalah 10 liter. Kemudian embernya adalah 1 liter, 1, 2, 3, 4, nah seperti ini. Eh ya, di sini, apa namanya? Kita seolah-olah mengisi air dengan ember, dan masing-masing ember itu punya volumenya masing-masing. Yang harus kita ingin sendiri-sendiri. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu untuk soalnya untuk screenshotnya nanti akan saya upload di Edu Fikri silahkan dikerjakan waktunya sampai minggu depan sebelum kita ulangan harian oh ya untuk ulangan harian insya Allah kita akan materinya itu mulai dari dari um, ulangan harian itu apa ya kapan ya materi ulangan harian itu mulai dari Untuk percabangan dan juga struktur perulangan full teori ya jadi silahkan dipersiapkan untuk prakteknya seperti uh, Untuk prakteknya kan sudah dalam uh, praktek harian nah di sini untuk ulangan harian itu full teori silahkan dikerjakan uh, silahkan dipelajari materinya ada di video saya di slide saya dan juga bisa cari-cari di internet saya yakin untuk struktur perulangan pada Python itu sudah cukup banyak uh, yang sudah cukup banyak yang uh, membuat tutorialnya. Oke, itu saja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.